Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat semua. Salam satu hobi. Alhamdulillah. Okey, video kali ni aku nak buat satu konten berkenaan dengan fish finder aku. Okey. Fish finder Garmin Striker 4. Aku pernah review dah sebelum ni. Jadi sekarang ni aku nak review sikit cara-cara aku pasang lah. Aku pasang pada kayak aku. Okey. Pertama sekali, aku perlukan sebatang pipe. Pipe ni aku pakai pipe wiring. Okey, berserta dengan satu connector dia. Connector dia kita boleh pusing, kita boleh ke grip dekat atas lagi, okey. Dekat sini dulu. Grip. Panjang dia lebih kurang daripada panjang hujung jari aku ni, lepas siku je lah. Mengikut kesesuaian masing-masing lah, nak panjang mana. Jadi aku bajet panjang dia ni daripada kayak aku, atas kayak aku sampai ke dekat sama hujung, sama tinggi dengan pedal drive lah. Okay. Kalau panjang sangat takut sakok apa-apa kan, kalau bila kita naik. Jadi aku pendek sedikit lah. Paik ni juga sahabat semua boleh pakai paik PVC ataupun paik biasa, paik air lah. Mungkin keras sikit. Dia ni pun kerah lah juga bagi aku. Sebab aku pakai hot mana ada je lah. Ni pun hot reject, hot bekas-bekas aku wiring dah. Dia aku pakai je lah. Aku pakai connector penyambung dia ni sebab paik ni pendek. Jadi aku sambung. Kalau boleh pakai paik sebatang je lah. Ni panjang gini. Okay. Berserta dengan satu connector. Jadi aku ni aku gang lah. Okay, aku dah buang lah. Aku ketat lah. Hujung dia aku kerak sikit. Aku buat lubang sikit. Okey, buat lubang gini. Sebab aku nak masuk transducer celah ni lagi. Sekejap lagi aku tunjuk cara-cara kuasang. Dan sebab apa aku kerak ni. Okey. Kita perlukan satu batang paik. Ni bracket holder untuk fish finder kita. Kalau kita beli fish finder bukan mistaker ni, dia bagi dah satu set ni. Okey, ni USB juga. Skru stainless steel dengan bracket untuk kita grip transducer. Okey. Skru untuk pakai pada kayuk ni, kalau boleh semua jenis skru kena pakai stainless steel lah. Sebab nak mengelok daripada ia berkarat. Sebab kita main masing, ada banyak main masing ataupun air tawar sekalipun. Jadi kalau pakai skru biasa, nak hot biasa besi, mudah berkarat. Jadi untuk mengelok daripada berkarat, mudah karat tu, dia pakai yang stainless steel. Tapi alhamdulillah full set dia bagi semua skru stainless steel. Kita kena ada fish finder, okay, Garmin Striker 4. Dan ada bateri. Bateri aku tunjuk dah sebelum ni, bateri 12 volt. Okay. Bateri ni kalau boleh kena pakai ni, kena pakai bekah yang ada waterproof lah. Maknanya boleh masuk dari dalam untuk mengelakkan daripada terkena air. Jadi sekarang ni aku pakai bekah plastik biasa je. Okay. Dalam pun aku pakai biasa, aku pakai wiring biasa je. Masuk ni aku pegang sikit, ambil masuk air ujung ni. Okay. Wire luar ni aku tutup sebab nak masuk dengan itulah kabel power dengan kabel transducer. Okey, aku tutup gini lah. Ketak pakai kabel tight. Tapi kalau boleh pakai yang ada waterproof case ni lah. Waterproof box untuk mengelak daripada masuk air. Okey. Jadi ni kabel transducer. Mesti ada dah dalam satu set Garmin Striker 4 ni. Sama juga kabel power dia berserta dengan fuel lah. Okay. Dan satu lagi kita kena pakai ni cover tempat letak pedal drive ni, hook pedal tu. Jadi aku tebuk, kena tebuk lah sebab kita nak masukkan batang paik ni ke bawah ni. Kita boleh nampak bawah ni. Nah, kita akan ketatkan dengan konektor ni ke atas. Okey. Bagi contoh. Okey.
Okey. Ya, kedudukan dia lebih kurang macam ni. Kita akan pasang. Okey. Okey, sekarang aku tunjukkan cara percaya aku pasang. InsyaAllah mana-mana sahabat semua nak ikut tu boleh kot. Mana-mana nak ikut cara lain tu pun ada. Aku tengok ada juga YouTuber-YouTuber lain, sahabat-sahabat kita yang buat cara masing-masing. Jadi mengikut kesesuaian masing-masing lah, mana nak ikut cara aku ni ke, cara yang lain ke, insyaAllah boleh. Kalau tak silap aku sekarang ni pun ada je jual untuk bracket transducer ni, tak siap lah, plug and play. Dan Shopee pun aku rasa aku ada ternapok. Jadi sahabat semua boleh boleh je beli untuk pasang pada kayak. Tapi ikutkan harga dia tu mungkin mahal sikit lah. Kalau tak silap aku tu, aku tengok dalam 100 lebih, 200 lebih. Sebab ia diperbuat daripada aluminium. Jadi untuk mengelakkan daripada berkarat tu, bedok lah, bedok berkarat lah. Sekarang mula-mula ni masukkan ni dulu. Masukkan kabel transducer ni dalam paip ni. Okay. Dia dapat bawah. Okay. Sebab ni aku aku potong separuh ni sebab aku nak masuk skru lagi. Okay. Masuk skru ni, celah ni. Jadi kalau kita tak potong, dia akan sekut lah dengan pipe ni. Jadi kita boleh terpotong sikit tu, agak-agak lepas pada skru ni dengan bracket yang dia bagi dah. Okay. Mula kita pasang ni dulu. Pasang bracket ni. Selitkan yang getah tepi ni. Jadi getah dah. Okey, okay, ada dua lepas ni. Masukkan skru sebelah ni. Dia tembuh lah skru dah ni. Okey, tembuh gini. Tak perlu kemas mana pun. Agak-agak easy je. Sebab kalau boleh potong ni paik ni agak-agak biar fit ya, dengan transducer ni. Kalau kemah kuat sangat aku crack ni dapat transducer ni. Okey, lepas tu masuk pula table ni bawah cover ni. Untuk konektor atas ni kita masuk pula macam ni. Okay. Dapat ya. Okay. Sekarang ni aku cuma pasang siap lah. Ok, kita kemas je sekejap. Aku kemah sangat pun. Yang luar lagi kerik molek aku ya. Ok. Kesurang ini. Ok. Ok, sebelum terlupa. Satu lagi bracket. Bracket ni perlu kot. Universal bracket. Aku beli dalam Shopee. Jadi dia sesuai untuk segala jenis fish vendor. Maknanya lubang-lubang dia sedia dah. Mengikut kesesuaian fish vendor kita pakai. Kita boleh masuk dalam lubang ni. Alhamdulillah. Okay. Ini ya visual dia, paparan dia sebenarnya. Okay. Okay, alhamdulillah siap pasang bracket dah. Ni beda aku pasang dah. Bracket ni pun, cover ni pun aku pasang dah. Sekali dengan transducer ni, aku pasang lagi. Okay. Okay, ni keadaan dia. Keadaan kepasang transducer tu dengan foot pedal tu sama tu, sama level je lah. Dua tu pulang tu. Okay. Alhamdulillah untuk unit ni semua kepasang dah kedah. Sekarang ni aku tunjuk cara aku buang ni pula.
Okeylah sahabat semua, rasa cukup setakat dulu video daripada aku untuk kali ini tentang bagaimana aku pasang fish finder unit ni sekali dengan transducer dekat kayu aku. Okey, insya-Allah ada rezeki umur panjang, dipermudahkan segala urusan, aku akan test drive kayu ni pula. Okey, insya-Allah lepas raya sebab video ni aku buat pada bulan puasa. Okey, mungkin lepas raya kalau tak ada halangan kita akan try turunkan kayak ni, test dengan air blok macam mana. Sedikit sebanyak daripada aku tu aku minta maaf kalau ada kekurangan. Okay. Terima kasih sahabat semua yang support aku, teruskan sokongan anda semua. Semoga channel YouTube aku ni lebih maju pada masa depan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel YouTube aku ni, share kepada semua orang. Semoga video ni bermanfaat untuk dikongsi bersama-sama dengan sahabat sobi kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah.